Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembacaan kartu tarot untuk perasaan dia kepada zodiak Libra. Saya shuffle dulu kartunya ya. Maaf, saya ada yang protes kemarin ya. Kenapa harus kameranya menghadap ke plafon? Saya lagi malas menghadap kamera. Saya fokuskan ke kartu aja ya. Oke, baru dua kartu ya. Ace of Swords, Libra. Perasaan dia sama kamu tuh Ace of Swords sama Three of Cups. Kita cari lagi ya, sebanyak-banyaknya. Biar kita tahu perasaan dia yang sebenarnya. Perasaan dia itu ya. Beberapa dari kalian Libra, seseorang sudah memiliki perasaan yang kuat ya, dia punya tekad, dia sudah memiliki tekad ya untuk memilih lebih mengekspresikan kebahagiaan bersama kalian ya. Kalau kalian yang sudah berkeluarga, sepertinya pasangan kamu ini menginginkan kebahagiaan di mana kalian berada ya, maksudnya di dia pingin sekarang tuh dia lagi pingin nikmatin kebahagiaan ya, apapun masalah kalian ya, dia maunya kalian itu berbahagia, itu aja pokoknya. Dia maunya merubah semua sikap kalian, sikap dia di masa lalu mungkin yang kurang baik ya, dia ingin berubah karena sepertinya dia lagi ada rasa cinta yang kuat kepada kalian dan dia mulai bergairah lagi sama kalian. Di sisi lain ada, aduh, di masjid sudah putar lagu lagi, sorry ya. Saya harus lanjutkan ya karena energinya sudah saya tangkap nih. So Libra ya, saya melihat di sini beberapa dari kalian memiliki cinta segitiga ya, mungkin ada perasaan kepada seseorang yang lain ya, yang mungkin lebih membahagiakan ya, mungkin beberapa dari kalian Libra, seseorang ini sedang memikirkan seseorang yang lain, mungkin dia pernah bertemu di beberapa hari yang lalu ya, di bulan April ini atau di bulan Maret kemarin ya, sehingga di sini dia perasaannya mulai berubah, dia mulai pingin menikmati kebahagiaan bersama orang ketiga ini. Tetapi yang lainnya lagi ya, beberapa dari kalian Libra, seseorang ini sedang fokus-fokusnya kepada cinta kalian, dia lagi pingin, mungkin dia pernah mengecewakan kalian karena orang ketiga ya, tapi sekarang tuh dia lagi pingin berubah ya. Di sini disarankan agar kalian tuh jangan terlalu saling ngejudge ya. Ya udah, yang pernah terjadi ya udah ya, lupain aja. Yang penting kalian di sini tuh sudah memilih untuk bahagia, ya udah nikmatin aja kebahagiaan kalian saat ini. Gak usah pikir-pikir yang sudah terjadi ya. Kita cari kartu klarifikasinya lagi ya. Ya. Beberapa dari kalian yang sudah punya hubungan rumah tangga ya, yang sudah menikah, saya melihat di sini seseorang sepertinya dia sudah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa ya, dan dia memilih untuk fokus kepada keluarganya, terutama karena dia lebih menyayangi anak-anaknya ya. Dan saya melihat di sini beberapa dari kalian yang masih berpacaran, seseorang ini dia membutuhkan kalian ya. Dia melihat kalian, sikap kalian ya, yang sudah sangat baik. Kadang-kadang dia mengingat kelucuan kalian ya, mengingat apa ya, sikap kalian yang kekanak-kanakan ya. Dia jadi gimana ya, ya. Terus kalau dia di posisi kekanak-kanakan, dia melihat kalian itu sosok yang dewasa yang bisa membimbing dia gitu ya, menjadi manusia yang lebih baik ya. Jadi sepertinya dia akan berubah demi kalian karena
ada cinta, ada rasa sayang yang kuat di sini yang memang sudah dia sadari gitu. Kita cari lagi kartu ya, kartu bantuan lagi. Libra. Beberapa dari kalian Libra, seseorang sangat bersemangat sekali menjalin hubungan ini. Dia sangat bergairah. Ya, kalau dia lagi kemarin mungkin ada marah-marahan sama kalian, dia ingin datang untuk minta maaf. Ya, dia lebih mementingkan rasa bahagia di sini. Karena setelah kalian marah-marah ya, di sini dia menyadari bahwa ternyata tanpa kalian atau marah dengan kalian tuh nggak enak ya, nggak rame ya. Akhirnya dia lebih mengalihkan emosinya kepada emotional love daripada emotional konflik, mendingan emotional love ya. Aduh Libra ya, saya melihat di sini dia cukup ahli membuat kalian itu bisa memaafkan dia atas kesalahan-kesalahannya ya. Dan saya melihat di sini kalian akan memaafkan dia ya, dan saya melihat di sini kalian pun mulai berpikir lebih luas ya, kalian lebih memilih untuk udahlah ya. Saya melihat di sini kalian juga pun memilih untuk melupakan ya kalian, karena kalian juga merasa dia adalah pasangan yang penting ya untuk dipertahankan. Oke, sampai di situ saja Libra ya. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.